Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Pagaralam Sumatera Selatan menggelar debat publik pertama calon wali kota dan wakil wali kota Pagaralam tahun 2024. Kegiatan berlangsung di gedung XSD Model pada Senin 28 Oktober 2024. Dalam debat ini bertemakan menyelaraskan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan serta pelayanan kepada masyarakat. Debat pertama, tiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Pagaralam tahun 2024, pasangan nomor urut 1 Happy FC, pasangan nomor urut 2 Alpian Alfikriansyah, dan nomor urut 3 pasangan Yudi Berta. Di awal debat, masing-masing paslon menyampaikan visi dan misi masing-masing. Ketua KPUD Pagaralam Ibrahim Putra mengatakan, dalam debat wali kota pertama ini didampingi pasangan masing-masing wakil wali kota. Berkat kerjasama dengan instansi terkait, debat ini berjalan dengan tertib dan lancar. Debat KPUD Kota Pagaralam akan berlangsung 3 kali. Pertama, 28 Oktober, kedua, 4 November, dan yang ketiga, 18 November 2024. Baik, terima kasih. Alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, yaitu debat pertama, ya, paslon, pasangan calon wali kota, wakil wali kota, dan pada saat debat hari ini, yaitu debat pertama yang dilaksanakan, yaitu debat wali kota, dan didampingi oleh pasangan masing-masing. Dan alhamdulillah berkat kerjasama dari seluruh instansi yang terkait, alhamdulillah acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Pertama, 3, 2. Ratusan personel Polres Pagaralam juga menjaga ketat kegiatan debat publik ini. Dari Pagaralam Sumatera Selatan, tim liputan BNews TV. BNews TV.